Cafe 46 Fan, 46 Fan Cafe di Subang Section apa SS17 milik Rossi Malaysia. Malam ni bersama tim Bawa YP. So RV di Petron Safari. So nanti siapa ada saya sambung. Hari ni bawa LC5S. Malam ni kita relax saja. Okey, nanti ada apa saya sambung. Wah, hari ni Abang Yop kita belanja lah. Wesh, orang keluar motor baru lah. Motor baru keluar kedai lah. Tanya. Kita pinjam. Ajih. Patut itu hari pergi test ride dekat dekat Arrow Speed tu hari. Asyik. Eh, ni lah dia saya attend. Tiap kali belanja lah. Lama tak keluar. Tak nak keluar kan. Eh, so kerja kita turun jalan. Ikut jalan lah. Ikut kesan saya weh. Tapi saya masuk Indah Perik sekejap tau. Nak ikut lagi kita orang keluar lah. Hantar tu jalan lah. Sekali lah. Motor tengah running. Motor tengah running in lah katakan. Tidak, tidak, hidup tidak. Okay, so sekarang ni kita orang menghala ke Kesan Highway. First kali saya nak berhenti dekat Indah Perit pasal ada barang saya nak hantar COD. Lepas tu terus shoot ke Subang. Malam ni Superbike keluar dengan Kapcai tu. Aduh, Yop dengan Isa boleh belanja pula bawa ZX10 dengan Z900. Aduh, tak apa. Ke tempat nak COD iaitu di Indah Perit. Ada tak member. Sorry kelewatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah lagi minum ni. Ni dekat 2 tahun barang ni kan. Dalam ni ada reflector, ada 2 skru. Okay. Dekat reflector tu pun ada skru untuk pasang dekat sini. Okey. Saya nak pergi Subang. Jumpa ni kedai Wan Bari. Okey. Rosi. Terus saya pergi dulu Patutlah. Alright, terima kasih. Okey. Kecil saya. Okey. Jom. Kita balik Cafe. Mana jalan masuk ni? Wah. Jom tawak satu round. Alright, dah sampai dah pun. Oh, hello mak. Assalamualaikum. Wesh. Orang terawal sampai. Kau tengok tu. Kau tengok tu, dia belanja. Dia belanja tu ini malam. Dia belanja. Jom, kita parking. Parking dalam lah. Semua orang ada je? Semua orang ada? Semua orang ada? Tidak ada yang tertinggal lagi.
So, kita orang ni ada table? Kita ada standby. Tapi ada lagi satu meja kat ujung. Ah, okey, okey, okey. Boleh ambil meja ni? Boleh, eh? Geng racist. Dah lah, parking dekat Phantom Pump pun duk asing-asing. Dia dah mula dah. Dia dah mula racist dah. Ini yuk dia, Dia dah mula racist dah. Kau ikut nampak dah kapal tu lah tu minggu tak kaya jauh. Nah itu lah kan. Kita pun inspektor lah kan. Relax macam tu lah. Nampak you lah satu minggu lah kan. Masalahnya tak nampak nang kita orang tu. Haa dia nampak sana. Dah ada kursi kat duduk. Kota panas ni. Hari ni terasa awal pula sampai kan. Tengok apa ada. Ini pasal dekat. Oh, dia. Pasal di last nachos. Ah, cantik, bagi saya satu nachos dulu lah. Saya sebenarnya diet, tapi boleh lah. Boleh kita cuba. So, ni masuk dalam. Kedai buka. Siang hanya buka dekat dalam saja. So, malam dia dekat belah luar. Ah, boleh, boleh, boleh. Jadi saya tak ada stiker. Aha, nak cek tiket. Nah, mana tiket? Tunjuk tiket. Nah. Tu dah berlambak-lambak tiket. So, kalau kata berminat nak tiket, ada yang ada apa? Awak ada yang mana? Ada VR46 punya stand. Main grand stand dengan K1. Okey. Semua dia punya description, nombor kontak semua ada di bawah. Boleh kontak direct, tiket dah tak banyak dah. Lagi 2 minggu nak MotoGP. Ya. Yes. Yeah. Ah, black beli lah black. Tak apa, malam ni awak muscle. Awak muscle malam ni. Tak apa, awak simpan lah, awak simpan lah. Okay, lawan. Terima kasih banyak lah. Alright. Terima kasih. Okay. Datang. Alright. Nanti apa nanti kita calling lah. InsyaAllah. Alright. Senang-senang datang. Boleh. Okay, Marshall. Marshall siapkan benda dia. Cantik. Okey, mana? Okay. Kita jumpa Sabtu kan? Okay. Eh, ingat lah siapa nak datang Sabtu awal sikit lah. Sabtu ni? Kau lah. Mesti pergi. Biar betul kau ni, Yoke. Dapat Marshall ni hari. Dapat pangkat. Okay. Inilah dia Marshall. Marshall rasmi. Marshall rasmi. Eh, ingat lah Sabtu lah. Datang awal lah. Pukul 1. Ya, Melaka. Hujan ke tak hujan ke sampai ah? Insya-Allah boleh. Bawa baju hujan. Okey. Mana satu sana? Jangka juga. Ah. Kita
Alright, settle. Minum teh. So sekarang ni pulang ke rumah masing-masing. Sekarang dah jam pukul 2 pagi. So sekarang ni nak masuk ke Kesas Highway.